Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut adalah doa yang apabila kita bacakan saat pertempuran atau perperangan, atau bahkan ketika berhadapan melawan musuh-musuh di segala medan pertempuran, insyaallah kita akan diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ketika dihadapkan dengan situasi seperti tersebut di atas, dalam pertempuran atau perperangan atau apapun namanya. Saat kita diserang oleh musuh, mereka bisa saja menggunakan berbagai jenis peralatan atau senjata di luar prediksi atau perkiraan kita. Jika demikian, tentu saja akan dapat membahayakan diri kita apabila kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bertempur atau bertarung melawan musuh. Untuk itu, ada baiknya doa berikut ini dibacakan pada saat menghadapi berbagai musuh tersebut, yang pada dasarnya tentu saja untuk melindungi dan membela diri kita demi keselamatan. Sebelum masuk ke doanya, saya doakan kepada semua sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, dan share channel dan konten ini, semoga saja senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Dan apa-apa yang didapat di sini, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berikut adalah bunyi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala zala zikruka ya muqaddamu fil ula wa zikru aduwi ya muakhirus fala. Adapun cara mengamalkannya, doa tersebut hendaklah dibaca pada saat kita sedang berada di segala medan pertempuran atau perperangan, dan baik juga dibaca sebelum kita berada di medan pertempuran atau perperangan tersebut. Adapun jumlah bacaannya tidaklah ditentukan. Dengan kata lain, boleh kita bacakan berulang kali sebanyak mungkin di saat kita berada di tengah-tengah medan pertempuran atau bahkan sebelum berada di medan pertempuran tersebut. Dan berikut adalah bacaan dalam huruf Latinnya, yakni sesuai penyebutan atau pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala zala zikruka ya muqaddamu fil ula wa zikru adui ya muakhirus fala. Sekian dulu yang dapat saya bagikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.